Guys, pasukan perdamaian PBB TNI Indonesia dapat pengakuan dan dipercayakan untuk misi merbahaya dari PBB, guys. Ayo kita simak video ini sama-sama. Jom. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Tengkuruk Channel, guys. Apa kabar kalian yang menonton video ini? Semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasa dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Amin ya Rabbul Alamin. So guys, kebelakangan ini isu tentang Rusia dan juga Ukraina, guys, telah berlaku satu kemelut, ya, iaitu berperang ataupun Rusia memerangi dengan Ukraina dan Ukraina pula mempertahankan dirinya. Dan di sini saya nampak Indonesia memainkan peranan yang penting, di mana Indonesia telah menyuarakan tentang baik dan buruknya kesan daripada peperangan, dan sebanyak 140 negara, ya, di PBB membantahlah itu agar jangan berlaku peperangan antara Rusia dengan Ukraina. So, kali ini saya akan react satu tajuk yang betul-betul menarik perhatian saya, guys, iaitu pasukan perdamaian PBB TNI Indonesia dapat pengakuan dan dipercayakan, guys. Dipercayakan untuk misi merbahaya daripada PBB. Bayangkan, guys, ini PBB punya suara, dia mempercayai pasukan TNI daripada Indonesia. Saya yakin dan percaya pasukan TNI, guys, untuk kekuatan militer di peringkat Asia Tenggara adalah mendapat ranking yang pertama, dan di peringkat global ataupun peringkat dunia, di pasukan ataupun kekuatan militer Indonesia nombor ke-15, guys, daripada 100 lebih negara, guys. Jadi Indonesia adalah salah satu negara kira yang terkuat juga di dunia. Jadi ayo kita simak video ini. Apakah yang dibicarakan, apa yang mau disampaikan oleh PBB ini yang sampai mempercayai pasukan TNI daripada Indonesia untuk misi merbahaya ini. Jadi guys, ayo kita simak video ini sama-sama. Dan untuk kelanjutan lanjut, ini video saya tengok di channel Update Indonesia. So, seperti biasa, kepada kalian yang menonton video ini, jangan lupa like, komen dan juga subscribe dia punya channel, sebab channelnya ini banyak info-info yang menarik, guys. Jadi, yuk kita sama-sama simak bagaimana cerita selanjutnya. Jom. Wah, ini Indonesia, ya. Dia punya bendera tadi tuh. Daripada Update Indonesia nih. Wah, ini pasukan perdamai untuk di United Nations, ya, gitu ya. Indonesia memang menjadi salah satu negara yang mengirim pasukan perdamaian PBB, yakni kontingen Garuda. Oh, kontingen Garuda. Kontingen Garuda dari Indonesia dikirim ke berbagai negara di dunia yang rawan konflik di bawah bendera PBB. Karena sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yakni menjaga perdamaian dunia. Menjaga perdamaian dunia, betul dong. Kontingen Garuda hanya akan melakukan operasi di negara lain dengan mandat PBB, karena Indonesia tidak mengenal istilah negara agresor. TNI dan Polri yang ditugaskan menjadi kontingen Garuda, sampai membangun pusat misi pemeliharaan perdamaian sebagai sarana pelatihan sebelum kontingen Garuda diterjunkan ke medan tugas. Sejak 1957, kontingen Garuda sudah aktif dikirim ke berbagai negara untuk melaksanakan misi perdamaian PBB. Pada Januari 1957, kontingen Garuda 1 dikirim ke Lebanon melalui Mesir. Lebanon. Pasukan berkekuatan 559 personel itu ditugasi untuk menengahi konflik Mesir dan Israel. Mesir dan Israel pun Indonesia juga ditugaskan di situ, ya. Wow. Kemudian kontingen Garuda 2 dan 3 pada 1960 dikirim ke Kongo untuk meredakan situasi berdarah di sana, di mana negara Afrika itu sedang dilanda perang saudara hebat antara pemerintah melawan pemberontak. Masya Allah. Untuk wilayah Asia Tenggara, kontingen Garuda 4 beraksi di perang Vietnam kala negara itu dilanda konflik antara utara dan selatan. Kontingen Garuda 4 dan 7 diberi misi spesifik dengan nama International Commission of Counter and Supervision, di mana Indonesia menjadi pasukan PBB pertama yang menginjak tanah Vietnam dengan tugas mengawasi evakuasi pasukan serta alat-alat perang, menjaga status quo, dan menginisiasi pertukaran tawaran perang. Oh, di Vietnam,
pasukan PBB yang pertama menjejaki kaki adalah pasukan daripada Indonesia. Wow, tahniah. Wow, menarik. Masih banyak lagi ratusan misi PBB yang diberikan kepada kontingen Garuda dari Perang Bosnia, Perang Yom Kippur, hingga masih banyak lainnya. Melihat track record cemerlang kontingen Garuda, PBB kembali mempercayakan pasukan Indonesia melaksanakan misi paling berbahaya. Hal ini diketahui saat delegasi misi diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia di Dakar, Dindin Wahyudin, didampingi oleh Atan Eri di Abuja, Kolonel Bangun Manahan Tanjung, melaksanakan kunjungan kerja sekaligus tatap muka dengan personel TNI yang bertugas menjadi peacekeepers dengan status sebagai military staff officer pada misi PBB di Republik Mali. Kolonel Bangun kemudian menjelaskan, bila kontingen Garuda yang tergabung dalam UNMINUSMA yang berkedudukan di Bamako, saat ini sedang menjalankan misi paling berbahaya dari PBB. Disebut berbahaya karena di sana ada pasukan liar, di mana beberapa waktu yang lalu, satu orang peacekeepers dari Mesir gugur, dan tiga lainnya luka-luka. Wow, apa ini? Misi berbahaya. Kini kontingen Garuda sedang berkonsentrasi penuh, melaksanakan misi paling berbahaya dari PBB, untuk mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Oh, bendera Indonesia berkibar-kibar di luar negara, guys. Wah, ini dia punya apa nih? Kendaraan yang dipakai warna putih ya untuk United Nation. Oke. Masya Allah. So guys, demikianlah info yang saya dengar tadi berkaitan dengan misi yang berbahaya ini. Dan sebenarnya apa yang saya ketahui, Indonesia bukan sejak ya dihantar di negara-negara yang berkonflik ya, tetapi banyak negara, dan baru-baru ni saya ada react sebanyak 4,000 ya personel dihantar ke 8 buah negara untuk misi perdamaian dunia, guys. Jadi saya yakin dan percaya bahawa kekuatan ataupun kemampuan TNI ataupun pasukan perdamai dunia ni, guys, mempunyai kebolehan yang luar biasa dan berkeyakinan teguh ya, dan mereka ni banyak mengangkat nama Indonesia dan menaikkan serta mengharumkan nama Indonesia di pesada dunia. Bayangkan guys, sebelum ni ada satu kes ya yang saya nampak, saya ada react juga di channel ni, di mana pasukan Israel ataupun tank Israel sudah menghadang dia punya meriam tu di bahagian penjagaan sempadan tu, tetapi beraninya pasukan perdamaian daripada Indonesia ya di PBB itu di Lebanon ya, dia hanya menghalau ya, dia menggunakan isyarat tangan. Boleh-boleh itu tank berpatah balik, guys, disebabkan mungkin dia nampak sana ada Indonesia di sana. Dan sebenarnya Indonesia ni bukan sejak kuat ya di Asia Tenggara, kerana di Asia Tenggara ni Indonesia berada di ranking pertama, tetapi di peringkat dunia Indonesia berada di kedudukan yang nombor ke-15 kekuatan militer untuk negara Indonesia. So inilah bukti bahwa di Asia Tenggara ni, guys, kiranya ketua ataupun kepala untuk kekuatan militer adalah negara Indonesia. So, syabas dan tahniah terhadap semua warga negara Indonesia dan juga kepimpinannya kerana bisa membentuk satu buah negara yang berstatus dihormati dan juga disegani oleh negara-negara asing. Dan banyak negara-negara asing yang cuba untuk mendekati Indonesia ya, guys. Dan apa yang Indonesia buat ya, pilihannya adalah membuka ataupun non-block terhadap mana-mana negara untuk menjalinkan hubungan, dan kecuali lah ya Israel yang saya nampak di sana tidak menjalinkan hubungan yang rasmi, tetapi negara-negara lain dia non-block. So baru-baru ni juga di G20 Indonesia punya suara lantang juga menyuarakan agar menghentikan ataupun jangan berlaku peperangan antara Ukraina dengan Rusia, dan surat daripada Ukraina pun telah diterima oleh negara Indonesia, di mana Ukraina meminta bantuan ataupun pertolongan daripada negara Indonesia, guys. Bayangkan, guys, itu sudah menunjukkan bahwa negara Indonesia sekarang berada ataupun mendapat perhatian di peringkat dunia kerana kekuatan dan juga kepimpinan
negara Indonesia itu sungguh luar biasa. So guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. So, saya doakan semoga negara Indonesia sentiasa kekal aman, damai dan makmur untuk selama-lamanya. Dan kita eratkan, kita punya negara ini guys, antara Malaysia dengan Indonesia. Kita eratkan negara serumpun ini karena kita negara yang berjiran paling hampir adalah Malaysia dan Indonesia. So, salam serumpun, salam persaudaraan, salam perpaduan daripada saya untuk kalian semua, khususnya yang berada di Indonesia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.